8 tahun. Nah, ini ketika kurang lebih jam 10 lebih 10 menit beliau sakit ya, sudah dirawat di sini kurang lebih 10 hari. Ya sindrom geriatri ya, karena sudah ya pun dari 8 tahun. Kondisi selama ini gimana? Memang lebih sering tertarik. Nah, akan langsung dimakamkan di si Miayu, langsung di Miayu. Jadi rencana dari sini akan ke rumah dulu. Jadi mungkin memberi kesempatan pada kerabat untuk menyolatkan dulu. Dan kerabat nanti kita makamkan di Miayu, di pemakamannya di Kaliara. Bersama dengan satu komplek dengan orang tua beliau. Sampai 10 hari itu sempat dirasa 10 hari langsung ngasih? Beliau tidak biasa. Berarti dirawat di sini berapa? 10 hari. Sempat sehat, sempat saya Anton Budi Dharma. Saya spesialis THT. Dokter spesialis. Sebagai menantu ya Pak ya? Menantu. Anak menantu. Oke. Boleh dokter. Terus berdoa dokter. Benar ya? Iya Pak. Ya tapi nggak ini anu lah. Hanya pembicaraan antara bapak sama anak saja. Nggak ada yang spesial. Tapi ini di grup fisikal UGM sangat menjadi pembicaraan. Sangat penting jadi dan menjadi sangat berguna juga bagi tapi ini guru besar beliau guru besar jadi beliau ini kan menjadi apa ya istilahnya salah satu orang penting di balik kesuksesan jurusan hubungan internasional di Universitas Al-Azhar juga saya kira di Paramadina karena banyak murid-murid yang ada ya kemudian berkarya ya. Terus para mandi. Jadi nanti beliau dari sini langsung dibawa ke Bunya Yun di semayamkan. Nanti tanya kepada keluarganya saja. Saya tidak mengasih tahu. Ada kesan tersendiri Pak terhadap Pak. Ya, oh iya kesannya beliau guru yang baik. Guru yang kalau kita bilang ya ke Bapak. Itu tidak banyak bicara. Belum menanamkan semangat ilmunya tinggi dalam pergaulannya. Oh, beliau kan orang yang tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara, banyak bekerja dan banyak berpikir saya kira ya. Beliau kan salah satu intelektual yang kredibel ya. Setidaknya sampai 80-an, 90-an kan dan terbukti belum jadi menteri kan. Nah, tentu karena reputasi beliau di dalam kan pernah menjadi dekan di psikologi yang juga. Bukan rektor karena teman regenerasinya pernah jadi rektor Pak Ilasul Amal jadi kita kan kalau di Kemen giliran masuk visipol terus itu seleting ya sama Ilasul ya Pak Yahya sedikit lebih dulu jadi Pak Yahya bareng sama Pak Amin Rais dulu SMA nya di sini Pak SMA nya itu kesempatan pernah saya kalau saya sebelum gerah, jadi pada saat beliau gerah, saya sempat datang tapi ya kan nggak boleh ditengok gitu di ICU ya.